untuk operasi saham sampai hari ini. Baik, dapat saya sampaikan perkembangan operasi SAR kepada bersama Sabkip warga Gamping, Sleman, Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2021 pukul 8.50 korban dapat dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan kurang lebih 500 meter arah barat LKP. Untuk selanjutnya korban dibawa kemana, Pak? Untuk korban selanjutnya setelah divisum oleh pihak kepolisian dan kesehatan, korban selanjutnya dibawa ke rumah korban di Gamping, Sleman. Selanjutnya karena korban telah ditemukan, unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dan operasi SAR dinyatakan ditutup. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi.